dilahirkan tidak sia-sia. Di tanah air Indonesia, leluhur kami pernah dikerja paksa. Tapi Indonesia makin luar biasa. Kami siap hidup dan mati kita untuk Indonesia. Jiwa dan ragaku untuk negeriku. Teriak-teriak kayak gitu. Kok colek-colek sih bang? Itu kan tentara. Kita kan tadi udah dikasih tugas. Iya. Ucapanmu keren tadi tapi. Bagus ya bang ya. Jadi ini ya tak jelasin dulu, ini museum ini sebenarnya adalah geografi. Ini tentara gadungan, kopel aja sampai lepas. Kita akan cek kelengkapan. Kepala, pundak, lutut, lagi. Banyak sekali, ini aja kelewaran gak gini. Ini apa ini? Kenapa juga nyoba-nyoba bang. Jadi kita kan dikasih tugas tadi sama bang Yos. Kita udah coba lakukan tugasnya bang. Udah keren lah, kata-katanya udah keren. Ya jadi museum ini adalah apa pegangan biografi. Begini sih? Masa pegangan begini? Ini tentara itu gini loh, kalau dengar komandan begini. Ngomong itu siap pendora. Mana matamu? Kiri mataku. Mata kiri bisa mata. Bang Yos, mana matamu? Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata-mata. Punya gaul bro. Ini tentara rusak nih kalau kayak begini. Banyak ini. Kita boleh lihat jadi ini biografi ya untuk pembelajaran anak-anak muda generasi yang berikutnya bahwa hidup itu adalah harus berjuang habis-habisan. Kalau kalian anak desa anak miskin tidak berarti tidak bisa jadi apa-apa. Bisa jadi apa-apa kalau jadi berusaha. Kisah hidup seorang Sutioso ya, ada di dalam sana. Waktu sampai kecil sampai sekarang ada. Wah, oke. Okay. Udah kita lihat. Siap. Tentara gadungan itu. Nah, gitu. Oke, pertama aku jelasin ini nih. Nah, rekam jejak. Biasa aja ini ya, biasa aja. Ya, ini rekam jejak. Secara umum ini kan pendidikan umum. Wow. Sekolahnya gini, tapi aku sempat kuliah kan nomor 4 ini. Iya. Putus sekolah karena nggak mampu membiayai lah orang tua saya. Maka aku cari sekolah yang nggak bayar, akademi militer. Oh, jadi dari SMA itu sempat kuliah dulu? Sempat kuliah karena putus orang... Putus kuliah? Orang tua saya, ibu saya nggak boleh aku masuk militer, udah ketakut sama dia. Karena itu aku cara masuk militernya mendaftarnya pakai alamat teman aku, supaya nggak ketahuan ibuku. Tapi lulus? Ya, lulus. Ya, siapa ya kamu? apa itu? Sate. Ini sate apa ini? Sate kambing. Nah, cocok. Ada ceritanya kalau sate kambing. Sate kambing ada ceritanya apa, Bang? Ada. Weh, ada Empo, ada Porini. Ada Porini. Ini kiriman dari Porini buat Zomi tercinta dan sate kambing. Iya. Ini sate kambing. Waktu kecil, Sutioso itu kalau habis sekolah, terpiara kambing. Oh gitu? Iya, tapi lalatnya sama ini loh. Waktu kecil. Aku ahli memakai ini senjata ini. Oh, ketapel. Ketapel itu paling ahli aku ini. Aduh, Bang Yos emang penggembala kambing. Tapi nggak pernah makan dagingnya. Karena dijual untuk biaya kakak-kakak saya yang udah kuliah, udah ini kan. Dari seorang penggembala kambing di sebuah desa mana, Pak Bang Yos? Pongangan. Ini. Pongangan. Langsung bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Oh, itu kan. Alhamdulillah. Itu pencapaian luar biasa. Makan! Itu ini patung. Taruna ini waktu main drum band. Waktu tingkat 2 saya main drum band. Bisa main drum band. Rasakan Lukananta. Iya. Troublemaker menjadi orang tertib. Emang dulu senakal apa sih? Waduh. Troublemaker. Namanya sudah troublemaker sudah. Berkelahi itu gua enggak bisa ngitung lagi jari saya ini. Oh, berantem terus dulu Bang Yos. Iya. Ya karena di rumah itu laki-laki paling kecil. SD kan di desa, SMP harus ke kota. Kenapa berkelahi lagi? Karena sering dihina. Hah? Dioso? Pakai bahasa Jawa. Cah deso. Kiri. Kiri itu miskin. Kuaplokin. Gitu kan. Oh, jadi, lah dasar kamu kere, deso. Iya. Siapa mau dihina kayak gitu?